Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah lama nungguin. Enggak kok, Bu. Kita baru datang. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Soalnya saya masih beres-beres berkasnya. Oh, iya, Bu. Bu Devi tumben nyuruh kita datang ke sini. Iya, Cul. Jadi, saya itu mau minta tolong kamu untuk ngasih berkas-berkas ini ke bagian keuangan kantor. Soalnya sebentar lagi saya akan meeting, tapi setelah meeting saya langsung ke kantor. Oh, takutnya iya, Bu. Takutnya kalau masih nunggu saya setelah meeting, ini nggak direkap-rekap. Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Ya udah, nanti kamu tinggal bilang aja sama bagian keuangan kalau berkas ini semuanya harus direkap hari ini dan nanti saya ke kantor harus sudah selesai biar saya enak langsung cross-check. Iya, Bu, siap. Ya udah kalau kayak gitu. Kalian ini nggak pada keburu ke kantor kan? Enggak, Bu. Ini kan masih pagi, Bu. Iya. Saya boleh minta pendapat kalian berdua enggak? Boleh, Bu. Emangnya pendapat apa ya, Bu? Jadi gini. Aduh, tapi ini bukan masalah kantor, masalah pribadi. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Bu. Lagi kan saya nganggap kalian udah kayak saudara sendiri. Iya, itu, Bu. Jadi gini. Kebetulan pacar saya itu udah mengajak saya untuk berhubungan ke jenjang yang lebih serius dan kebetulan saya juga udah siap untuk ke jenjang hubungan yang lebih serius, tapi permasalahannya ada di kakak dan orang tua saya. Emangnya kenapa, Bu, dengan kakak Bu Devi sama orang tuanya? Ya kalian tahu sendiri kan kakak dan orang tua saya itu seperti apa, ya mungkin mereka memilih mantu ya cari-cari, maksudnya cari yang ya mapan kehidupannya, mapan karirnya, ya kan? Iya, Bu. Sedangkan pacar saya ini cuma seorang pemulung. Hah? Pemulung? Pemulung? Bu Devi ini serius? Iya, Bu. Iya, saya serius. Tapi katanya dia sekarang sedang lagi cari-cari pekerjaan gitu. Oh gitu, ya. Tapi kenapa Bu Devi gak suruh kerja di kantornya Bu Devi aja? Kebetulan pacar saya ini gak tahu kalau saya punya perusahaan. Ya saya kan mau mengimbangi dia, jadi saya ya merendah aja gitu. Oh, terus iya, Bu, saya paham. Saya juga gak enak kalau nawarin dia buat kerja di perusahaan saya. Takutnya saya ini seakan-akan menginjak harga dirinya. Paham nggak? Kalian laki-laki kan? Paham kok, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Makanya itu kenapa saya nggak pernah bilang kalau saya ini punya perusahaan dan lain-lain. Karena saya takut. Saya takut dianggap nggak setara sama pasangan saya. Padahal saya mencintai dia ya apa adanya. Itu. Iya, Bu. Saya mengerti, Bu. Tapi agak rumit juga ya, Sun. Iya, Bu. Udah. Kalian bukannya ngasih solusi malah garuk-garuk kepala. Iya, soalnya kita bingung, Bu. Iya, Bu. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting saya udah cerita sama kalian. Semoga nanti kalian kalau punya solusi, kalian bisa sampaikan sama saya. Iya, Bu. Kalau gitu kalian langsung berangkat aja ke kantor biar berkas-berkasnya langsung kalian taruh di bagian keuangan ya. Iya, Bu. Soalnya saya juga mau berangkat meeting nih, udah takut terlambat. Iya, Bu. Yaudah, kita pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya Allah, semoga hari ini hamba bisa keterima melamar pekerjaan. Biar hamba ada hubungan yang serius sama pacar hamba. Ya kan, kalau misalkan aku pengen hubungan serius, aku harus bekerja sebagai laki-laki. Ya udah deh, semoga hari ini apa yang aku inginkan tercapai. Amin. Bentar, sayang. Jack, kamir.
Kenapa sayang? Aku mau negur dia. Masa di waktu jam kerja main HP sayang? Iya sayang. Iya pak. Jack, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu jaga gerbang kayak gitu, terus di waktu jam kerja, jangan main HP. Oh iya pak, siap pak, salah. Iya pak Jack, soalnya apa? Takutnya nanti ada tamu. Terus pak Jack, misalkan tamu itu mau masuk, pak Jack tetap main HP, itu kan nggak baik pak. Apalagi ini perusahaan besar pak, harus mencerminkan yang baik-baik. Iya bu. Kalau perusahaan ini tercoreng buruk, gimana? Iya pak, maaf pak. Ya, awas ya. Besok kamu main HP lagi, aku nggak segan-segan untuk kamu beresin semua WC di sini. Kamu yang bersihkan. Iya pak, siap pak. Yaudah, kembali ke tempat. Siap pak. Mari pak. Yaudah sayang, kita langsung masuk aja yuk. Iya sayang. Assalamualaikum pak, permisi. Iya, waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Gini pak, saya mau melamar pekerjaan di kantor sini pak. Oh. Saya kan lihat di pamflet kalau ada lowongan pekerjaan di sini. Iya mas, memang ada mas. Oh iya, kalau begitu saya harus kemana ya? Di sana mas, ya udah saya antar mas. Oh, baik pak. Ya, mari mas. Iya. Ya mas, saya panggil atasan dulu ya mas. Siap pak. Mas tunggu sini dulu ya. Ya. Ini pak, selamat pagi pak. Pagi. Loh, Danang. Hikmah. Ngapain kamu kesini? Kamu kenal? Aku mau melamar kerja. Kamu kerja di sini? Iya dong, aku tuh sekretaris di sini. Oh. Kamu mau ngelamar kerja? Oh, bentar. Saya nih kenal sama orang ini. Iya, kenal sayang. Kalau diceritain, ya aku malu sayang, soalnya dulu tuh aku pernah suka sama dia, tapi dia nolak aku. Hah? Oh iya. Terus kamu sekarang butuh gitu sama aku, mau ngelamar kerja di sini. Enggak bisa ya. Enggak akan ada yang nerima kamu di sini. Loh. Kok kamu langsung ngomong kayak gitu, Hikmah? Emangnya kamu di sini punya wewenang kayak gitu apa? Ya emang enggak, tapi pacar aku yang punya wewenang di sini. Nih, kenalin Agung Tongle, manajer PT Aksana Jaya. Iya. Aku di sini manajernya. Oh. Bentar. Kata si Hikmah barusan, Hikmah pernah cinta sama kamu, terus kamu tolak. Berarti kamu sok-sokan dulu ya? Iya sayang. Bukan. Terus asal kamu tahu sayang, dulu aku dipermalukan. Dia nolak aku waktu upacara sayang. Aku kan malu banget dilihat teman-teman. Oke, sakit hati kamu akan dibayar sekarang sayang. Meskipun dia mau ngelamar kerja di sini, aku gak kira nerima dia sayang. Tenang aja. Iya sayang. Pak, apa bapak punya wewenang seperti itu sebelum saya di interview pak? Tanya nih sama satpam ini, siapa yang berkuasa di sini, siapa yang mengatur di sini, siapa yang membuat peraturan di sini? Saya. Nang, makanya dulu itu kamu gak usah sok-sokan nolak aku. Lihat nih sekarang kamu butuh kan sama aku. Dulu aku kamu sok-sokan banget jadi orang, sok kegantengan, sok pinter. Buktinya apa sekarang? Kamu sampai sekarang aja belum kerja. Masa masih cari kerja? Kita lulus itu udah berapa tahun? Ya udah, gak apa-apa. Mungkin masih belum rezeki aku. Pak, tapi kamu gak malu apa? Ketemu sama Hikmah sekarang. Hikmah ini kan dulu pernah suka sama kamu. Tapi sekarang kamu butuh sama si Hikmah. Kamu gak malu kayak gitu, ha? Saya gak butuh sama Hikmah kok pak kesini pak. Saya mau melamar pekerjaan pak. Iya, aku tahu. Tapi kamu ini butuh sama si Hikmah. Apa-apa di sini, apa kata aku? Dan aku, apa kata si Hikmah? Karena Hikmah ini pacar aku. Jadi keputusan Hikmah juga keputusan aku. Pak, mohon maaf sebelumnya pak. Bukan saya ini mau melawan pak. Cuman kan pak, peristiwa yang terjadi antara saya sama Hikmah itu sudah bertahun-tahun pak lamanya. Dan alangkah baiknya bapak itu tidak usah menyangkut-pautkan permasalahan pribadi saya ini dengan pekerjaan pak. Gak bisa. Pacar aku ini pasti sakit hati dan ya, juga malu. Hari ini aku balaskan rasa malu pacar aku di depan aku sendiri sekarang. Iya, terus ya, kamu gak usah mimpi mau kerja di sini. Gak akan ada yang nerima kamu.
kamu ya kalau mau kerja jangan kesini tuh, cari rongsokan. Kamu kerjanya kayak gitu aja yang pantas. Bentar, aku nanya sama kamu, kamu mau kerja di perusahaan elit kayak gini lulusan apa, bro? Saya S1, Pak. Oh, S1. Oh, ternyata kuliah dia, sayang. Tapi mohon maaf, meskipun kamu S1, S2, aku gak akan nerima kamu. Karena di sini semua apa kata aku, Pak. Jadi kamu percuma datang ke perusahaan Aksana Jaya ini kalau mau ngelamar kerja tidak bisa. Iya, jangan gitulah, Pak. Lagian kejadian ini sudah lama, Pak. Sudah 8 tahun yang lalu. Dan saya sekarang sudah gak ada apa-apa lagi sama Hikmah, Pak. Iya, aku tahu kejadian itu udah lama. Tapi dendam aku tetap sama kamu. Udah, pokoknya aku gak mau kamu kerja di sini. Kamu apaan, Hikmah? Kok kamu gak dewasa banget jadi wanita? Ya udah, terserah aku. Tunggu, sayang. Jack, kembali ke tempat. Kamu ini hanya satpam. Gak usah nguping di sini. Iya, Pak. Oh iya, untuk kamu, siapa namanya, sayang? Danang. Danang Kurniawan, Pak. Oh iya, untuk Danang Kurniawan, hari ini tidak ada lowongan buat kamu, ngerti? Itu di sana tulisannya ada lowongan pekerjaan, Pak. Iya, tapi buat kamu nggak ada. Kecil banget sih jadi orang. Pak, mohon maaf nih, Pak. Bukan saya mau lancang bilang seperti ini. Bapak ini kan bukan yang punya perusahaan, Pak. Dan di sana sudah tertulis kalau ada lowongan pekerjaan, Pak. Hey. Masa Bapak mau membatasi rezeki orang lain? Ya, kalau buat kamu memang iya. Oh, aku tahu, sayang. Atau gini aja. Kamu mau kerja di sini, Danang? Ya. Oh, iya. Aku tahu maksud mau kamu. Mau atau enggak dulu? Ya mau lah. Aku tahu maksud kamu, sayang. Ya udah, kalau kamu mau kerja di sini, sujud dulu di kaki aku. Nah, bener. Aku udah duga, sayang. Memang kayak gitu rencana kamu, kan? Iya, sayang. Ayo cepetan. Oke. Kamu hari ini tidak usah interview, kamu langsung kerja. Tapi syaratnya kamu harus sujud di depan Hikmah dan juga di depan aku. Saya memang butuh, Pak, pekerjaan dan saya mau melamar pekerjaan hari ini. Tapi, Pak, setahu saya, Pak, dalam prosedur penerimaan karyawan itu nggak ada, Pak, harus sujud, nggak ada, Pak. Itu ya, sama aja ada memalukan diri saya sendiri. Iya, kalau semisal kamu nggak mau, ya udah, kamu tinggal pulang aja. Itu ada Pak Satpam, kamu tinggal dibukain gerbang, Pak. Langsung pulang. Wah, aneh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Agung. Pagi. Bu Hikmah. Pagi. Bu Hikmah. Jul. Ben. Iya, Pak. Aku mau nanya sama kalian. Peraturan di sini dan semua apa-apa yang terjadi di perusahaan ini itu semua tanggung jawab siapa? Pak Agung. Dengan sendiri kan, bro? Ya. Apa-apa di sini aku, bro. Ya, tapi seperti ini, Mas. Saya mau tanya, alur penerimaan kerja di sini, Mas dulu harus sujud ya? Enggak, Mas. Saya interview. Oh. Ya, tapi beda dengan kamu. Kamu itu udah pernah nyakitin hati aku. Jadi kalau kamu mau kerja di sini, cepetan sujud di kaki aku. Tunggu. Bu Hikmah ini kok marah-marah sama orang ini? Jadi gini, Jol. Ya udah, aku terserang aja. Aku mau jujur sama kalian berdua. Hikmah ini dulu suka sama orang ini. Tapi orang ini mempermalukan Hikmah, menolak cintanya Hikmah di semua teman-temannya Hikmah waktu upacara. Kalau kamu jadi aku, posisinya gimana? Ayo, aku nanya sama kamu, Jul. Iya, enggak apa, Pak. Kan itu permasalahannya pas ini sama Hikmah, Pak. Oh, berarti kamu membela dia? Iya, bukan. Kamu membela dia apa membela manajer kamu ini? Kalau aku enggak setuju ya, orang ini ngelamar kerja di sini. Kalau kamu gimana? Kamu membela dia apa aku, Pak? Ya, saya enggak mau membela siapa, Pak. Saya cuma mau membela yang benar aja, Pak. Oh, berarti kamu lebih ngebela dia, hah? Ngebela dia kamu? Iya, enggak, Pak. Saya enggak belain Mas ini. Cuman kalau sampai disuruh sujud, ya agak bener, Pak. Kamu kurang ajar banget ya, Jul. Hei, aku ini manajer kamu ya. Kamu lebih ngebela dia. Apa kamu udah bosan kerja di sini? Hah? Yang enggak, Pak. Tapi makanya kalau kamu gak mau dipecat, kamu harus ngebela aku. Oh, Pak. Kok sampai dipecat, Pak? Makanya kamu gak usah ikut-ikut, Mas Samsul. Dari tadi ngebela orang ini. Nih, contoh si Kevin. Diem aja, kayak gini bagus. Iya, Pak. Kevin kan emang pendiam orangnya, Pak. Tapi di perusahaan ini kan butuh karyawan, Pak. Iya, tapi perusahaan ini nggak mau nerima karyawan kayak orang ini. Ya udah. Untuk kalian,
dalam. Balik. Iya pak. Cepet. Kasian banget ya pak. Sepertinya saya lihat-lihat karyawan di sini bekerja dalam tekanan ya. Apa kamu bilang? Tekanan. Hei, aku perjelas lagi sama kamu ya. Di sini kerja gak ada tekanan-tekanan. Enak kerja di sini, gaji besar. Iya. Cuman kamu aja yang bilang ada tekanan-tekanan. Loh, pak, yang saya lihat barusan seperti itu pak. Bapak memaksa karyawannya untuk membela hal yang salah. Padahal yang disampaikan mas yang tadi itu benar pak. Dia hanya menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Eh, aku ini manajer ya, aku berkuasa. Jadi kalau ada karyawan aku gak ngebela aku, ya konsekuensinya dipecat. Udahlah sayang, kamu daripada capek-capek emosi ngeladenin orang ini, mending usir aja dia sayang. Oh iya, kamu ngapain masih ada di sini? Mending kamu pergi aja. Di sini gak ada lowongan buat kamu. Ya gak bisa seperti itu dong pak. Oh berarti kamu tetap mau berdiri di sini? Oh berarti kamu tetap pengen kerja di sini? Ya udah sini, ayo cium kaki aku. Ayo. Apaan sih Hikmah? Kamu gak usah sampai pegang-pegang aku. Apa jangan-jangan itu kamu gegang move on ya? Apa kamu masih mau mengenang-ngenang waktu kamu masih suka sama aku? Eh, mata kamu buta ya? Jelas-jelas sekarang pacar aku tuh manajer. Ngapain aku gagal move on sama kamu? Eh, yang ada aku nih curiga sama kamu. Kamu berlama-lama di sini, mungkin kamu mau melihat wajah anggun si Hikmah ya? Hah? Pak, karena Hikmah ini sekarang lebih cantik daripada yang dulu. Pak, mohon maaf ya pak. Saya bukan mau menghina pak. Kalau saya boleh jujur, Hikmah lebih cantik dulu pak. Kalau sekarang Hikmah, wah, gak ada apa-apanya kalau seperti itu. Udah jelek banget ya. Udah sayang. Kamu bilang Hikmah jelek sekarang. Hikmah ini dikasih modal sama aku ya. Beli skincare ke salon. Bapak kok sampai mukul saya pak? Kenapa? Hah? Kamu mau ngelawan sama aku? Aku di sini banyak karyawan. Terus itu di depan ada satpam. Pasti mereka semua ini ngebela aku. Tapi karyawan yang tadi pak sudah bakal tahu sifat bapak seperti apa. Ya udah. Pak, karyawan itu yang bernama Samsul tidak akan berani ngelawan aku bro. Tragis ya pak. Perusahaan sebesar ini punya manajer kayak bapak. Pak. Sudah. Selamat pagi, Bu. Bu Devi. Iya, pagi. Mas Danang. Kok Mas Danang ada di sini? Bentar. Bu Devi, kok kenal sama orang ini? Kamu ngambil pacar saya. Hah? Pacar Ibu. Mas Danang diapain sama Pak Agung? Bu, dia itu mau mencuri di sini, Bu. Bentar. Bu Devi, kok bisa kenal, Bu, sama orang ini? Kamu nggak denger ya? Saya bilang apa? Mas Danang ini pacar saya. Oh iya, Hikmah. Tadi saya dengar kamu bilang kalau Mas Danang ini mau mencuri. Eh, kamu kalau ngomong dipikir ya. Saya serius kok, Bu. Buktinya aja tadi sama Pak Agung sampai dipukul, Bu. Eh, Hikmah. Saya itu tahu ya, sifat pacar saya itu seperti apa. Jadi, kamu jangan fitnah-fitnah orang sembarangan. Mas Danang, apa yang mereka katakan nggak benar kan? Iya, apa yang mereka katakan ini nggak benar. Malahan, aku dari tadi di sini tuh dijelek-jelekin. Harga diri aku ini diinjek-injek. Dijelek-jelekin dan diinjek-injek? Iya. Aku kan kesini ini mau melamar pekerjaan. Hah? Mau melamar pekerjaan? Iya. Terus mereka bilang kalau di sini tuh nggak ada lowongan pekerjaan. Nah, itu terjelas ditulis ada lowongan pekerjaan. Ya, ini semua gara-gara Hikmah. Hikmah dulu nih teman SMA aku, plus orang yang dulu pernah suka sama aku, cuman aku tolak dulu. Nah, jadi berhubung dia sekarang kerja di sini, dia itu katanya mau balas dendam. Hah? Apa? Mau balas dendam? Enggak. Kalian pikir perusahaan ini punya kalian? Senanya aja. Enggak. Jadi, kalau ada yang daftar pekerjaan di sini, orang yang enggak kalian sukai, kalian bilang di sini tuh enggak ada penerimaan. Tapi kalau sanak saudara kalian, family kalian, kalian bakal terima gitu. Emang ini perusahaan punya siapa? Enggak, Bu. Dia tuh mentang-mentang pacarnya di sini tuh manajer. Enggak, Bu. Dia pacarnya? Kalian berdua pacaran? Enggak kok, Bu. Masa iya, Bu? Dalam satu kantor pacaran? Kan Bu Devi ngelarang, Bu. Yang, aku berani sumpah, sayang. Mereka itu berhubungan. Kalau sayang, di sini ngapain?
Bu Devi ini pemilik perusahaan di sini. Hah? Bu Devi, masa iya? Orang ini pacarnya Bu Devi sih? Iya, Bu. Saya harus bilang berapa kali, ini memang pacar saya. Bu, sebentar. Sayang, serius punya perusahaan ini? Iya, sayang. Kok, ini... Devi? Kok, Bu Devi katanya mau meeting, Bu. Iya, Pak Samsul, bentar. Saya ini mau sayang. Nanya, apa benar pacar saya di sini mau mencuruh? Apa-apa enggak, Bu? Pacar Bu Devi? Iya, ini pacar saya. Bu. Iya, sebentar saya mau tanya, apa benar pacar saya ini mau mencuri sampai Pak Agung tadi ya ini mukul pacar saya? Yang enggak, Bu. Sayang kalau enggak percaya tanya aja sama dua orang ini. Tadi mereka sampai bilang harus membela Mas ini meskipun dia salah. Tadi sayang, aku itu sampai disuruh sujud biar bisa bekerja di sini. Iya, Bu. Apa-apaan kalian berdua? Enggak kok, Bu. Kita agak kayak gitu. Cuman kita mukul orang ini ya karena dia ini mau mencuri. Ya udah, Bu. Kita pukul aja terus suruh pergi, Bu. Pak gitu. Agung, Mas ini mau ngelamar kerja, bukan mau mencuri. Udah, kamu diem. Pak Agung jangan nuduh sembarangan dia. Di sini sudah banyak saksi matanya. Enggak kok, Bu. Saya enggak nuduh sembarangan. Saya ini ngomong jujur, Bu. Kalau orang ini mau mencuri, ya saya buat apa mukul dia, Bu, kalau gak ada sebabnya, ya kan, Bu? Iya, tapi bisa aja. Gara-gara dulu si Hikmah suka sama Mas Danang, dan si Hikmah ini ditolak, kamu ikut campur urusan si Hikmah. Kan katanya kalian berdua ada hubungan. Udahlah, saya ini gak percaya sama kamu. Pak Samsul, tolong Pak Samsul, jelaskan sama saya ini apa yang terjadi sebenarnya. Kalau Pak Samsul takut sama Pak Agung ini, saya bakalan kasih hukuman juga sama Pak Samsul. Ayo, Pak Samsul, ceritain sebenarnya. Iya, gini, Bu. Setahu saya, Mas ini mau ngelamar pekerjaan di sini, Bu. Pas terus saya datang ke sini, tahu-tahu Pak Agung sudah marah-marah sama Mas ini, Bu. Oh, jadi gitu ceritanya. Pak Agung, kalau memang Mas Danang pacar saya ini mencuri, apa Pak Agung bisa menunjukkan sama saya buktinya mana? Atau saya perlu cek CCTV? Kalau memang tidak ada kasus pencurian atau tidak ada barang yang diambil sama pacar saya ini, saya bakal nuntut kalian berdua atas nama pencemaran nama baik. Kalian ya tinggal masuk penjara aja. Jangan, Bu. Kita mau jujur, Bu. Tapi Ibu jangan marah ya, Bu. Sebenarnya yang dikatakan orang ini mulai tadi benar, Bu. Tapi saya nggak tahu, Bu, kalau ternyata orang ini pacar Ibu. Kalau tahu, iya. Kamu tidak akan seperti ini. Iya, Bu. Itu namanya kalian berdua itu udah tidak profesional ya. Mentang-mentang cuma jabatan manajer aja sok berkuasa. Ya habisnya Hikmah manas-manasin saya, Bu. Kamu juga bisa saya tuntut loh. Kamu mukul pacar saya. Jangan, Bu. Saya enggak mau dipenjara, Bu. Bu, kita minta maaf, Bu. Iya, Bu. Maaf. Kamu tahu sakit hati pacar saya itu seperti apa? Enak banget minta maaf. Udah ya. Mas, saya enggak mau basa-basi. Saya enggak mau punya karyawan yang satu sudah semena-mena, yang kedua tukang fitnah, yang ketiga mentang-mentang jadi manajer dan karyawan udah sok-sokan. Saya enggak mau ya. Intinya kalian berdua saya pecat. Jangan, Bu. Kita masih mau kerja di sini. Kalian ini kuman-kuman buat perusahaan saya. Saya enggak mau ya. Perusahaan saya punya karyawan yang kayak kalian berdua. Bu, jangan gitulah, Bu. Bu, jangan pecat kita ya, berdua, Bu. Kita minta maaf, Bu. Kita sebenarnya ini sebenarnya kalian mau saya pecat atau saya laporkan polisi? Bentar, Bu. Bu, saya jelasin lagi, Bu. Iya. Mas, kalian mau saya pecat atau saya laporkan polisi? Bu, jadi gini, Bu. Ini semua gara-gara Hikmah, Bu. Hikmah manas-manasin saya, Bu. Kalau semisal Hikmah enggak manas-manasin saya enggak kira mukul orang ini kok, Bu. Sama siapa? Suruh pacaran satu kantor. Kamu sudah membohongi saya loh. Makanya kalau tugas keluar kota, kalian selalu ingin berdua. Jadi ini, udah ya. Intinya, kalian sekarang kemasi barang-barang kalian dan pergi dari perusahaan saya. Saya gak mau dipecat, Bu. Saya panggil satpam. Kalau kalian memang gak mau saya pecat, saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Enggak. Kalian sudah pencemaran nama baik, kalian masih kekerasan ini. Iya, Bu. Cepat. Ada kesempatan, Bu. Sini sayang, aku yang pegang, sayang. Kok malah
jadi kayak gini sih? Iya sayang. Kamu itu, kalau semisal tadi kamu gak manas-manasin aku, ya mungkin kita gak kira dipecat kayak gini. Iya, tapi kan aku emosi sayang, aku sakit hati. Masa kamu terima aku digitukan dulu? Iya, gak terima sih, tapi kan itu udah dulu. Tadi kita gak mau ngomong kayak gitu enak. Kita gak kira dipecat, ya kan? Iya sayang, maaf. Ya udah sayang, nanti kita ngelamar kerja bareng-bareng ya sayang. Kan kita udah punya pengalaman kerja. Apalagi kamu, kamu kan udah jadi manajer sayang. Pasti langsung keterima kok. Iya, iya. Yaudah yuk kita pulang aja. Iya, iya sayang. Jadi ini Bu, pacarnya Ibu yang tadi diceritakan. Iya Cul, ini pacar saya yang saya ceritakan sama kamu sama Kevin. Iya Bu, kayaknya Mas ini orang baik Bu. Iya emang baik, makanya itu saya ada niatan serius. Iya Bu. Sayang, apa benar yang dikatakan semua karyawan di sini kalau kamu pemilik perusahaan ini? Benar. Tapi tunggu dulu, aku mau jelasin sama kamu ya. Jelasin apa? Jadi gini sayang, aku benar-benar gak ada niatan buat bohongin kamu sebenarnya. Iya, tapi iya, aku kayak gini cuma aku gak mau kamu merasa kamu tuh di bawah aku. Aku gak mau kamu merasa insecure. Aku gak mau kamu merasa gak pantas kalau kamu bersanding sama aku. Makanya itu kenapa selama ini aku selalu bilang, ya kalau aku memang jadi perempuan sederhana, ya aku menampilkan aku yang sederhana di mata kamu. Tapi kalau bener aku memang malu sayang. Sayang, kan aku udah bilang sama kamu, aku kayak gini memang aku nggak mau bikin kamu malu, tapi aku nggak tahu lagi harus pakai cara apa. Sayang, aku kasih garis besarnya aja ya sama kamu. Sayang, kita itu nggak bakal tahu hadir kehidupan kita tuh bakal seperti apa. Aku juga nggak tahu aku bakal lahir di keluarga seperti apa dan kamu bakalan lahir di keluarga seperti apa. Yang terpenting kita ini saling mencintai sayang. Buat aku status ekonomi, status sosial itu nggak penting. Iya, aku tahu sayang. Kalau kita ini memang saling mencintai. Cuman kalau misalkan posisinya seperti ini, aku ini ngerasa nggak pantas buat kamu sayang. Sayang, kamu nggak usah berpikir. Aku aja masih melamar pekerjaan, sedangkan tempat melamar aku pekerjaan ini kamu pemiliknya. Sayang, kamu nggak usah merasa kayak gitu. Aku melihat kamu mau berusaha dan mau melamar pekerjaan itu sudah suatu kebanggaan. Menurut aku itu sudah suatu tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Kan dari dulu juga kamu udah sering ngomong sama aku kalau kamu ya banyak melamar pekerjaan tapi masih belum rezekinya. Menurut aku itu kamu udah berusaha. Iya sayang. Oh jadi udah ya, saya nggak usah berpikiran kayak gitu. Yang terpenting aku cinta sama kamu itu tulus. Iya yang, makasih banyak ya. Kamu masih mau menerima aku. Aku beruntung banget sayang punya pasangan yang bisa menerima apa adanya seperti kamu. Aku juga beruntung punya kamu yang selalu sayang dan sabar sama aku. Iya yang. Bu, ini kayaknya mobilnya Pak Kogon Bu, kakaknya Ibu. Gimana ya ini? Udah Bu, jujur aja. Mas ini kan orang baik Bu. Ada apa ini, Dek? Tumben ada di luar. Iya Kak. Adek. 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 Apa Adek, Adek? Ini. Pacar Adek lagi ngelamar pekerjaan di sini. Ngelamar pekerjaan? Iya. Iya Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan Mas. Benar yang dikatakan pacar saya ini, kalau saya ini pacarnya adiknya Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya kakaknya Devi Gogon. Iya Mas. Ya udah nggak apa-apa.
Maksudnya, kakak gak apa-apa kalau adik punya pacar masih belum kerja gitu dan bakal kerja di perusahaan kita, gak apa-apa? Iya, gak apa-apa sih. Huh? Itu kan udah pilihannya adik sendiri. Berarti kakak nyetujuin kalau adik punya hubungan yang lebih serius sama Mas Danang ini? Iya, nyetujuin. Sebelumnya saya ini kan baru pertama kali ketemu sama Mas, dan saya kalau misalkan boleh jujur, dalam saya ini mencari pekerjaan Mas, melamar pekerjaan, karena saya ini ingin membuktikan Mas kalau saya sebagai laki-laki mau bertanggung jawab, dan saya memang Mas, memang benar Mas kalau saya ini punya niat baik Mas sama adiknya Mas. Iya Mas, ya udah deh, lanjutkan. Mas ini kayaknya tanggung jawab deh. Berarti kakak ngerestuin? Iya dek. Yaudah, kakak mau masuk dulu. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak ya. Iya dek. Udahlah. Kakak masuk dulu ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Banyak banget cuan, Kevin. Ternyata apa yang saya takutkan nggak terjadi. Kakak saya bisa nerima pacar saya padanya. Iya Bu, alhamdulillah. Selamat ya Bu. Iya cuan Kevin. Tapi jangan lupa Bu, traktirannya. Iya tenang, nanti gajinya bakal saya kasih bonus. Serius Bu? Serius. Ya Allah, alhamdulillah. Ya udah Bu, saya lanjut kerja dulu ya Bu. Iya. Semangat ya kerjanya. Selamat ya Mas. Iya. Mari Mas. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Mas Danang, alhamdulillah ya Allah. Bener-bener gak nyangka, ternyata kisah percintaan kita happy ending. Iya. Alhamdulillah. Bener-bener takut. Ya soalnya kakak aku stick parents banget kan Mas. Tapi ternyata dia nggak memandang kamu rendah Mas. Sama sih. Mendengar pernyataan kamu yang tadi, aku sebenarnya sedikit takut kalau aku ditolak sama keluargamu. Ya udah. Sekarang aku mau tetap mengikuti prosedur di sini. Aku tetap mau melamar pekerjaan dan berjuang sampai aku bisa diterima. Iya. Ya udah deh sayang. Kalau kayak gitu kita lanjut ke ruangan kamu interview aja yuk. Aku temenin. Ya, bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah. Yuk.